kebijakan ini bukan hanya menjadikan Jakarta kota terfavorit, tapi juga memberikan kesempatan Jakarta untuk memperbaiki menjadi kota yang lebih ramah lingkungan dari yang kita tinggali sekarang. 3, 2, 1. Saya sebagai Jakarta pengen Jakarta menjadi Jakarta yang tetap maju dengan fasilitas yang modern, tapi sekaligus juga punya satu kesempatan untuk masyarakatnya punya satu tempat lahan di mana Jakarta punya hal-hal yang bisa dibilang alam. Walaupun itu buatan, walaupun itu kecil, tapi tetap menjadi sebuah oase-oase di daerah kota yang sudah padat ini. Jakarta makin hebat. Yang bagus dari Jakarta, kotanya besar. Karena kotanya besar, penduduknya juga pasti banyak. Yang perlu ditingkatkan adalah, pertama, edukasi tentang untuk masyarakatnya supaya membuang sampah pada tempatnya. Naik transportasi massal. Sampah ya di Jakarta masih sangat istilahnya apa ya? Sepertinya hal yang biasa gitu loh, di kota Jakarta tuh ada sampah tuh nggak apa-apa banget gitu. Padahal itu kan sebenarnya sangat sayangkan ya, kota yang bersih itu menunjukkan orang-orang yang bersih juga, orang-orang yang baik juga gitu. Jadi mulailah disiplin dari diri sendiri untuk bisa menjaga lingkungan di mana kita berada. I love Jakarta. Pamanku dari desa dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa, bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak, semua gemblak kencang. Oh,